Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Sweet Everything. Hari ini saya buat roti coklat rice. Dia punya tekstur dia sangat lembut ya, sangat lembut. Ni dia sangat berserat. Boleh semak videonya sampai habis macam mana cara buatnya. Sangat berserat ya. Tepung roti 350 gram. Letak yeast. Yeast 5 gram. Ini lauk lah ini. Kacau. Yeast 5 gram. Garam 3 gram. Susu serbuk 20 gram. Telur 1 biji. Okay, sudah tercampur dia punya tepung semua. Baru letak unsalted butter 35 gram. Sekarang letak coklat rice. Coklat rice 100 gram. Campurkan sekali. Okay, tangan letak margarin ataupun butter supaya dia tak melekat. Bawah ni letak margarin ya. Margarin ke butter ke minyak apa pun boleh asalkan tak melekat. So yang ini bulatkan aja macam ni. Okey, rehatkan 30 minit. Tutup dengan kain. Okey. Sudah setengah jam. Okey, letak butter ataupun margarin kat sini supaya dia tak melekat. Okey, rehatkan dulu. Ini 45 minit ataupun 1 jam biar sampai mengembang. Rehatkan. Okay, letak susu cair supaya dia tak kering dekat atasnya. Sebelum masuk oven. Thank you.
2, 3. Okay. Ini sudah panaskan api 180 celcius, api bawah, dan panaskan 10 menit. Sekarang tetap 180 celcius, api atas bawah 20 menit, ikut abon masing-masing ya. Okay, sudah masak. Ini ketukkan supaya dia tak lembek, tak kempis. Okey, tengah panas ni, oleskan dengan margarin ataupun butter biar dia kilat. Okey, sudah siap roti coklat rice. Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, comment, share and like. Jumpa next video je guys. Assalamualaikum. Bye.